Oh, kau kau tu. Angry. Indonesia <laughs> tukar dengan Malaysia mau? Mau dia. <laughs> mestilah mau. You tak mau? Eh, mestilah mau. Kau mau juga? Eh, mestilah. Kamu waktu kerja dengan orang Aussie, dengan orang Malaysia sini, lagi enak mana? Kerja dengan orang Aussie atau dengan orang Malaysia? <laughs> lagi enak di situ lah, kerja Aussie. Memang enak kerja sama dengan orang Aussie? Kalau bagi saya lah. Ini. Ha. Ah. Ini Pas? macam mana? You boleh gambar dekat sini. Macam mana dia punya cerita? Uh, orang bilang cerita burung, burung. Kita minat burung. Aku, oh, kamu minat burung. minat burung. Panas itu kena burung ini. Terima <laughs> kasih ya, We sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Siapa nama tadi? Enggak, yuk panjang kali cakap. I... Ayo puncak... panggil nih ya. Lupa tanya nama. Oh iya. Siapa? Uh, biasa kalau orang lah panggil I, Lina Apa? Lina. 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 Lina Malaysia dekat mana? Malaysia. Tadi you cakap Sabah. Cakap Sabah. Ke hmm. Sabah. Memang aku tengok kalau orang Sabah ni, ya? Eh? Memang rajin-rajin kerja eh. Um, juga boleh lah. Betul kan? Ada Betul ya? Betul. Sebab eh. aku tengok dekat Bukit Bintang tu ramai orang Sabah kerja. Sama? Kalau Malaysia ai tanya mana kampung tak? Sabah. Hah? Sabah. Sabah. Eh. Sabah. Ai memang... selalu tanya mana Sabah. Mana Sabah? Hmm memang kebanyakan Aa. orang Sabah lah dekat Bukit Bintang tu. Jadi macam mana awal-awal you? You orang Sabah, you orang Malaysia, yeah. awal mula you bisa kerja dekat Aussie macam mana cerita? Lata. Cerita dia macam ni. First I punya kakak oh, memang Aa? dia yang dulu pergilah. Then lepas tu dia akan lah you nak datang sini ke tak? So, I pun pergi kejar dengan I punya anak buah. Kami okay. berdua saja. Pergi. pasu, Sampai tu kerja lah. Terus kerja. Ha. Kerja ya? Kerja. Kerja, belajar sambil kerja. Ha. Kenapa you mau kerja dekat Aussie? Kenapa you tak kerja dekat Malaysia aja? Orang bilang kita nak cari apa? Pengalaman. 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 Oh. Cari pengalaman. So dekat Indonesia, dekat Malaysia tak cukup pengalaman? Bolehlah, cukup. Boleh lah cukup lah juga. Cukup juga. Nak, kan? Orang bilang kita nak lagi more, more, more dan more. Oh more, okay. more, more lagi, more lagi more ya? More, eh, more, more lagi. I, I tanya sama you something ya? Yeah. You kan orang Malaysia. Bila you kerja dekat Aussie, dekat overseas, Ah uh ah. -huh. Motivasi apa? Motivasi nak cari duit. Nak cari duit. Atau pengalaman? satu tu yang memang first, pengalaman. First kali. Kita nak cari pengalaman. Okey. Lepas tu kedua? Hah? Cari duit. Cari duit. Uh, Malaysia dengan Aussie gaji mana? Of course lah, Aussie kan. Overseas. Lagi better dekat sana. Better lah. So you waktu itu dekat Aussie kerja apa? I kerja salon. Ah, uh, salon. Saya kerja salon. Okey. Salon, rambut, ha. special. buat rambut, buat facial. Buat facial kan? Uh -huh. Eh, boleh tahu kalau dekat Aussie, kamu kerja salon gaji berapa? Baru-baru uh, baru-baru. Dia kalau dekat situ kerjanya macam ni. Dia dia orang tak kasih basic tau. Dia orang hanya kasih commercial. Oh, tak ada kau basic? Tak. tak Aku atas. dengar dekat dekat kerja dekat Aussie tu pakai jam. Satu jam macam ni, dua jam dia kerja macam tu bukan? Betul. Dalam okey, contoh eh. kalau kita kerja dua jam, dua jam memang kita dapat uh, tengok berapa persen lah. Okay. 2 Dua jam kita trust dalam customer, dua jam oke seratus delapan puluh sembilan dolar. So kita dalam sana tuh dia kasih tiga puluh persen, empat puluh persen, macam tu lah. Kita oh, ambil lah. Dia jemtulah. tak ada basic ya? Dia ada basic. Oh kerja dia ke uh, uh, Aussie tak ada basic? Tak ada. Ra ramai kah orang Malaysia yang kerja dekat Aussie? Seramai. Sangat-sangat ramai Serius? Kan? Serius Ramai? Oh Ada lah yang Yang Iya Wak ramai? Dekat Aussie Ada yang Kalau Indonesia kan ramai yang kerja Pada Malaysia Kalau Malaysia itu suka kerja Overseas dekat mana? Dekat negara mana? Aussie uh, Dekat nih uh, Dekat Sydney? Uh, Sydney 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 pun banyak juga oh, Melbourne pun banyak juga Melbourne Ya yeah, Melbourne Dekat pers kebanyakan. Eh, hey, ai boleh tahu nggak? Kalau orang penduduk Malaysia, yeah. penduduk Malaysia ya, yeah. Sabah katakira tak kira Sabah, Johor kan. Kalau dia nak kerja dekat overseas, dekat luar negara, hmm. dia punya dream, impian itu dekat mana? Kadang-kadang yeah. semua orang kan tak sama. Oke. Okay. Ya, semua kadang-kadang dream, impian dia mau. Tapi aku tengok, ramai yang, yang nak ke UK ya? Ada UK. Trulia. Gaji lebih besar kan? Yes, betul. Sana memang gaji besar lah. Tapi Apa? memang gaji besar. Ah. Tapi kalau you rajin memang lah banyak pendapat. Ya, kalau you malas dia adalah. Oh. Macam juga kalau kita kerja di Malaysia sama juga. Kalau rajin banyak lah. Tapi aku jujur ya. Kan dah agak lama juga dekat Malaysia. Hmm. Tak pernah tengok orang Malaysia basuh pinggan. Apa dia? Kerja basu pinggan. Basu pinggan. Kau paham kan? Paham, paham. Cuci piring. Paham, paham. Ada Aduh, gak ada anu. Kalau orang Malaysia kerja dekat ausi ada? Ada. Uh, orang jadi pilih... cleaner ada? Ada. Der... Eh, jadi Disa, babu pak. di negara orang. Eh, jadi babu di negara. Ada. Uh, jadi babu di negara orang ada Malaysia? Ada. <laughs> serius, serius. Ada, ada, ada. Itu belum pernah dengar lah. Belum pernah? Kan? Belum. Ada, Abduh. Ada, ya, ada. Dekat negara mana? Orang Malaysia ni boleh jadi babu negara orang. Ke mana? Singapura ada. Singapura ada. Eh, dekat Australia pun ada juga. Itu tak. Time I kerja dekat situ. Jadi cleaner ke? Cleaner. Korek longkang. Hantuk ah, lo, de, dekat mana? Ni dekat per eh ah uh, Kaguli. Austria, Australia. Iya, dekat Kaguli. Perempuan lelaki eh? dia tak kira tau dia punya kerja semua, semua dia buat. Perempuan lelaki korek longkang ka tarik oh tali apakah semua. Pokoknya dia kerja kulilah. Iyalah. Macam-macam dia, dia. Dia tak, dia tak nak jadi kuli dekat negara sendiri, tapi, tapi dia nak jadi kulit dekat negara orang. Yalah, biasalah macam tu kan? Biasa kan macam tu. Memang saya. ya. Macam juga saya kalau ah. pergi dekat sih kita kan cari makan di tempat tu. So kita tak tak tengoklah kerja apa ke, janji kita dapat kerja dapat duit, kerja, kerja. Iya, betul. Kalau pergi tempat orang lepas pasti mengira, mengira. Ah. Eh saya tak nak kerja ni lah, saya tak nak kerja ni lah. Susahlah lah. Ya betul. Bagus lagi kita. lah, whatever. Apa-apa job kita nak, apa-apa job yang ada, buat selah kita buat kerja. Aku fikir orang Malaysia tak mau kerja dekat luar negara. Aku 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 ramai kenal orang Malaysia tu belajar di Indonesia. Hmm. Doktor tau. Okey. Belajar di Indonesia tapi enggak mau jadi doktor di Indonesia. Kenapa? Mungkin Aduh. tak Tak tahulah sebab Mungkin orang tak selesa kan Orang Malaysia tak mau kerja sama Indonesia ya Saya <laughs> Tapi memang aku tengok kalau Aussie ramai ya ramai. Aku baru tahu ni Luk Ramai hey, Berapa lama dekat Aussie? Uh, saya dalam dekat setahun juga lah Setahun? Tak lama Tak lama Setahun kamu kerja dekat Aussie banyak dapat duit ke tak? boleh buka buka boleh ada berapa ratus ribu taklah sampai beratus ratus tapi oh, ada se ah, Setahun you ada you ada tabung ada save ada juga lah tapi ni dalam sebulan tu kalau da, dalam sebulan tu saya dapat kerja paling banyak pun dalam tujuh tujuh ribu dolar dalam sebulan lah I, itu yang Paling banyak lah, dalam tujuh ribu dolar. kalau sebulan, sebulan, sebulan tujuh ribu dolar. Ausi dia sama gak dengan Amerika? Tak ya, dia tak, berapa? Tak sama. Kadang-kadang satu Ausi berapa ringgit sekarang? Kalau dolar kan empat ribu delapan ratus. Ah, tak tahu lah Kadang-kadang kan Malaysia kan Dia turun naik, turun naik kan. Dia punya mata uang. Ah, seri ah Kalau seribu Ausi berapa? Kalau seribu dapat? Sampai empat ribu. Tak sampai, tinggulah mata uang Malaysia. Oh, kalau udah dapat tujuh ribu, tak tinggilah kalau dalam 4000 eh 1000 7 eh 1000 ausi. ausi berapa berapa ribu ringgit dalam 2000 rupia ya, macam tu lah. mata wang Malaysialah kadang-kadang dia turun naik turun ya, naik turun okay. naik. Ya yeah, dapat 2000 kalau 7000 14000 14k kan. Lenggum Boleh tinggal Malaysia dekat KL lah. So, ni, so, kan? so uh, macam ni kan. Apa? Uh, Ambil lah. Mana minum dia? Oh, Tapu, Water, order lah. Tak nak. Apa ya. ni? Tak apa, order Watermelon lah. Melton watermelon. Watermelon. Jangan stop. Jangan stop biar je. Sebab podcast. Hey, waktu you tinggal dekat Aussie makanan Melayu ramai? Tiada. So, you kau makan apa sana? Kami masak sendiri. Uh, Kadang-kadang masak sendiri, kadang-kadang pergi dekat restoran lah, ada orang punya restoran kan lain. Menurut kamu, lagi enak kerja di Aussie atau di Malaysia? Eh memanglah Malaysia. Oh, lagi enak kerja Malaysia? Uh, Malaysia. Kenapa makanan-makanan kita kan tidak biasa, makanan okay. orang eh bu bukan makan. Es. Eh, Maksud dia, kamu lebih lebih enak, oh, lebih suka kerja suka. di Aussie oh. atau di Malaysia kan? Betul Sudah deh, rasa. Aussie. Oh, dia Aussie. lah. Sebab? Kalau I, sana... Buat gaji. Lah. Ya, satu gaji. Ah. Dia biaya hidup, kos-kos dia hidup, living. Ikut, murah ke atau mahal? Boleh, murah juga lah. Okey lah kalau bagi I murah lah. Ah. Kadang, kalau kita sendiri, stay situ, sendiri. kita masak sendiri. Ya tak, tak payahlah pergi makan di luar. Kalau makan di luar memang mahal lah. Oke. Okay. Kalau kita masak di luar di dalam rumah dekat nih tempat kita tinggal, huh? kita boleh weekend save budget. Uh. Oke, okay, kamu tinggal di Aussie masa itu di mana? Kaguli. Dekat? Kaguli. Kaguli. Itu itu maksud dia kota. Um... Macam ini kan Kuala Lumpur, macam tu. Ya, macam sekarang kita... kan kalau Aussie, kalau ibu kota dia dia macam Melbourne uh, kan? Iya, bu... Dah pula. iya lah, Melbourne. ya Aussie Melbourne, Melbourne. Kamu bukan di Melbourne. Bukan, bukan. Oh? Saya di macam uh, Nih, macam bandar-bandar bandar kecil lah macam oh, bandar kecil. Sungai Buloh, uh, macam Sungai buluh. Oh, macam di Sungai Buloh lah. Ah, macam <auraan> tu. Okey, okey. Macam Sungai Bulu. Sini kan benda besar kan, KL okay. kan? Ah, macam sang, Sungai Bulu ah, macam tu. Yeah. Kalau ni per kalau per pergi Kaguli yes. dalam kalau naik, naik tren lah 7 7 jam. 7 jam. Dari Kaguli ke Perth 7 jam. 7 jam. Bayar berapa dolar? Ai lupa lah. Tapi ingat lagi naik, naik tren naik lah. kalau naik tren lagi jimat di oh. Sydney atau di Kuala Lumpur? Yeah. Uh, Kos dia. Oh. Kalau di sini saya belum pernah oh. naik tren lah. Oh. Kalau dekat Kau pernah oh. naik tren? Aku pun tak pernah naik tren. Sini, ha? lah oh. sini berapa naik tren? Bawah oh. lima puluh Ha? Bawah lima puluh lah. Bawah lima puluh pula naik tren. Bawah kali naik tren. Naik tren sini berapa? Setengah tempat. Pergi mana? Mungkin jalan jalan Piramli pergi Tun apa? Tun Razak? Di sini tiga ringgit. Tiga ringgit kok. Ah, kalau saya, kalau saya? Tidak tahu. Dua dolar, tiga dolar? Tak ingat? Sana satu dolar, dua dolar mungkin lah. Yeah. So, bila you, kerajaan bagi you pindah negara, you mau pindah? Mestilah, nak. <laughs> <laughs> you mau? You mau lah, tapi... Dia bagi, udah, you, you tinggal aja dekat OC. Tak usah lagi tinggal dekat Malaysia. Eh, tidak lah. Boleh. tidak. Tidaklah, mana boleh kita lupa kau, kita kau punya negeri. Indonesia tukar dengan Malaysia mau? Mau dia. Mestilah mau. You tak mau? Eh, mestilah mau. Kau oh, mau juga? Eh, Oh, oh, Sebab lagi maju ya. Eh, sana lagi Lagi maju. better ya. Betul. Betul. Oke. <laughs> <laughs> okay. Eh. Hey, jadi waktu kerja AUSI ada orang-orang Indonesia ada ke sana? Ah uh, ada juga. Ada kawan? Ada. Daripada mana? daripada nih eh uh, apa nih uh, apa nih lepas Jakarta apa? Eh? Jakarta. Ah, uh, bukan. Lepas Jakarta apa? Eh? Jawa Barat, Jawa Timur. Ah, uh, Jawa Barat. Ah, Jawa, Jawa Barat, Bandung. Ah, Bandung. Iya, yeah, Bandung. Kok oh, kerja dekat sana dia? Yeah. Kerja apa dia di sana? Dia kami samalah, sama. Kami kerja sama. Oh, kerja sama. Salon juga ya? Iya, yeah, tapi Sekejap je lah dia. Sekejap je? Sekejap je. Masa itu kamu masuk AUSI susah atau tak? Kalau orang Malaysia, masuk AUSI susah atau? Atau guna pisah pelancong saja atau macam mana? Awal-awal kamu masuk sana? Memang susah. Tapi... So, macam mana kamu boleh masuk kalau susah? I... Kakak punya kawan. Dia yang tolong urusan kita punya... Kakak punya kawan yang tolongkan you? yeah, betul. Apa yang dia tolong? Dia tolong uruskan kita punya permit. permit pergi situ visa ah. semua kita hanya perlu bayar lah. bayar step tu ai bayar taklah mahal dalam 50 ringgit saja 50 ringgit ah, saja ah, ah. you bayar permit dia iya ai yeah, uh. bayar permit ai tapi ai pergi dia yang urus dia yang settlekan semua di sana you bayar nah, dekat sini malaysia 50, 50 ringgit. ringgit dia, dia yang iya yeah, murah sangat murah buat visa Buat bisa, lah. bisa? Australia, iya, lima puluh ringgit. lima ringgit. puluh tapi... eh, uh, orang ya? Hah, tapi dalam apa? nak. second time, saya nak pergi lagi. Saya pergi sendiri, saya ah. cari orang tuh. dia sudah memang tak ada dekat situ. Oke, okay. dia sudah, nih, pindah, pindah office. So, bila kita buat sendiri, memang mahal lah. Oh, buat sendiri mahal. Yeah. Berapa kalau buat sendiri? Iya, hari itu. Uh, Kenapa banyak... hey, ke ya, yuk kemana? Hari hai, 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 Visa di sana? Itu berapa lama hai, boleh tinggal di sana orang Malaysia? Kalau kita holiday visa, tiga oh. bulan ya. Kalau holiday, tiga bulan ya. Lepas tu bila sampai situ kita akan, akan kita akan sambung kita punya visa awal lah. Oh boleh sambung dekat sana ya. Janji kita ada kawan. Kawan yang urus. Eh. Kamu kan dah kerja dengan Aussie. Dah kerja di dekat Malaysia kan? Kamu waktu kerja dengan orang Aussie dengan orang Malaysia sini lagi enak mana? Kerja dengan orang Aussie atau dengan orang Malaysia? Karut. Lagi enak di situ lah kerja OC. Memang enak kerja sama dengan orang OC. Kalau bagi saya lah. Ah, enaknya apa? Enaknya macam tak terlalu kita... apa, tak terlalu merempit dia ya? tu. Tak, orang tak leceh atau tu? Tak, orang macam kita bila kita fokus dengan kerja kita senanglah kita buat kerja kan? Okey. Hmm. Itu ya. Ya. Kalau dia punya Ta Orang dia ni, orang punya orang, orang bilang, taklah sombong sangat, friendly, friendly. Yeah friendly ya. Yeah. Eh, lagi friendly orang sana? Kalau bagi saya, friendly lah. Kalau kita lagi friendly orang? First, I pergi, memang friendly lah. And then, I balik sini Malaysia, bukan kita memburukan Malaysia lah kan. bila kita pergi beli barang kan situ kan hi how are you sir ya, betul. can I help you tapi bila kita datang sini huh? wah muka <laughs> <laughs> kalau sana memang harus macam tu ya friendly ya, ya betul oh kalau sini sini muka apalagi buka bintang ya betul muka Getak gila udah <laughs> dah macam tak biasa lah. Iya betul lah. First first lah. Tapi lama-lama yeah. kita sudah biasa. Aduh. Uh, buat Supaya lah. biarlah eh. dia. Ini dah lama dekat Bukit Bintang kan? Sekarang kan tak tinggal lagi kau yeah. sih kan? Tak. Nah. Saya boleh tanya something boleh? Ya, ah, boleh. Ma macam dah married ke? Iya. Yeah. Sudah? Sudah. Okey. So sekarang you punya masih ada friend? Maksudnya yang memang dengan you masih ada? Uh. Lelaki dengan you masih ada? Kau... Kawan-kawan memang banyaklah. Bukan, I sekarang tanya You. Oke. Okay. You sekarang ada boyfriend? Tiada. So You single ya? Single. Saat ini single ya? Iya. Oke, okay. Bro. Kamu kan udah lama tinggal di Kuala Lumpur. Hmm. Berapa gaji yang cukup untuk tinggal di Kuala Lumpur? Kamu tahu tak? <gasps> ya menurut kamu lah. Hmm. Berapa? Kalau enggak, yang cukup ya? Yang cukup ya? Yang cukup. Ah. Ya. Yang cukup. ah. nak bayar rumah bayar... Nak bayar rumah coba berapa yang cukup menurut kamu? Kalau lima ribu pun tak cukup, berapa? Lima ribu. 6 ribu, 6 ribu. 6 ribu. Okay. Berapa yang cukup? Okey lah, paling sedikit dalam tujuh. Tujuh ribu. Sebab you kan tinggal di kabuki bintangan. Iya. Ah, so banyak lah, sedikit kan? Tak, you coba bagi tahu saya sedikit berapa yang boleh cukup? Macam kamu ini berapa boleh cukup? Dalam 10000 oke okay lah. Kalau kamu ribu. 10000 ribu ya? 10000 Rp10.000 udah oke? 10000 kamu lah. biasa bayar apa aja? Bayar rumah. Rumah berapa? Rumah 2000 lebih. 2000 lebih? Oh, eh big. 2000 lebih berapa lah? Da 2.500. 2500 Rp2.500. Okay. Oke, okay. okay. apa lagi bayar biasa? Bayar kereta. Bayar kereta? Bayar kereta ada berapa? Macam kalau Rp10.000 kereta apa? rp uh kita pakai cerita my cerita my aja oke okay, masih banyak lah spend kita kena buat simpanan simpan kena simpan untuk lagi iya untuk masa depan kan oke okay, ini kamu something kamu harus untuk kamu saja kamu habis harus cukup 10 ribu ya kita habis saya simpan kamu simpan. simpan tapi enggak dengan dia tonton video kita nih uh -uh. dia orang biar tahu kalau nak tinggal dekat Kuala lumpur nih mesti siap duit berapa? Tahu tak? Betul. Kalau you cakap tadi ribu ya. Yeah. Itu cukup. Kalau kalau kita single nih cukup lah. orang bilang kan. Kalau ada family banyak bayaran gini mesti okay. tak cukup kan? Okay. Betul, tak? Siapa tadi nama lupa? Lina. Lina. Hmm. Panggil Lina. Sih. So kalau you punya boyfriend hmm. yang okay. nggak yang nak merit dengan kamu. Huh. Kamu nak boyfriend tu gaji berapa? Coba you jujur dengan saya eh mesti lebih dari daripada kamu punya pengeluaran tadi. Iya, betul. Enggak jujur, ya. kamu nak yang berapa? Coba kamu tanya <laughs> okay. yang boleh-boleh. Yang boleh-boleh gaji, ah. Ah. gaji dia. Gaji mm... dia. Untuk tinggal dekat Kuala Lumpur ya. Iya. Okay. Dan... Kita, kita tinggal kerja apa yang dia kan? Ya. betul salah. Kita kan aku kan tanya betul supaya ya. kita tahu betul kan? Iya, betul lah juga. Lebih ah. ya. Berapa? Dan dalam desa, uh, Paling sedikit pun kalau sepuluh ribu itu tanah lah eh kalau orang oh, bilang oh, macam enggak 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 nih oke okay. nah, nah, juga lah ah tanya berapa yang melihat bukit lebih daripada sepuluh lah lebih pada sepuluh lima belas ya iya ya, gitulah sebab nanti aku ya, punya anak ya, punya mau punya kena bayar rumah bayar sekolah lagi nak beli makan susu semua ya. kan Betul. sekarang nih, duit nih, sekarang nih. Sangat, orang bilang, Kecil. cepat. Ya. Kecil. Kecil je Betul, betul, betul. betul ya. Ina, betul, betul. Sangat, sangat cepat. Lainlah, kalau dulu. Ina, kalau tinggal Sabah, berapa cukup? Ah, Sabah, kita. Sebab kau orang Sabah, kan? iya betul. Okay, ini kan beda. Yeah. Tadi cakap dekat Kuala Lumpur. Ah, ah, kalau betul. tinggal Sabah, berapa boleh cukup? Kalau Sabah, kita boleh cukup Ay, gaji. lima ribu tujuh ribu pun oke okay dah oh nah okay. Okay dah oke okay, oke sudah lah sebab kalau di sabah lagi jimat kan lagi jimat aku nggak tahu sabah itu gimana sebab aku nggak pernah next time, pergi lah sabah iya. tengok apa kan? yang boleh tengok di sabah kita, kita boleh pergi kan sana ada pulau kita pergi sempurna oke okay. sempurna kan sana kan sempurna itu dekat pulau laut laut, ya, laut atau mountain iya ada mountain gunung uh. tuh untuk gunung tu dekat ni dekat ranau ah. ah situ banyak ya ya tempat pelancongan banyak dekat sabah banyak okey so lagi murah dekat sabah kan daripada Kuala Lumpur kan iya betul sebab sabah kita punya kampung so kita tahulah ah, Kita ada rumah ya. Rumah tak perlu bayar bil air pun kita ada nih apa ada sungai bagaimana yeah. sungai jimat kan iya yeah. ini air you oh, menghalang you. kamera oh, oh boleh nggak sekejap sorry, sorry. taruh sini boleh nggak ke bawah you sampai nggak Tepat-tepat, simpan sini boleh tak sini. ah sini ah taruh situ sekejap oke lah oke good 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 eh hey, you kan orang malaysia yeah. You serius ya? Okay. You lagi senang duduk dekat Sabah atau duduk dekat Malaysia? Sabah tu Malaysia lah. Enggak. You kan orang Malaysia. Ha. Yeah. You lagi senang duduk dekat Sabah atau Kuala Lumpur? Oh, Sabah lah. Mestilah Sabah. Sabah kan. So kenapa kau duduk dekat Kuala Lumpur? Kita masih masih menik. Tengok tengok. kita masih muda. Oh, kita gila. masih muda. So, sabar nanti dah tua. Eh, taklah, taklah eh? macam tu. Jadi macam mana? <laughs> kita kita pergilah dulu menikmati masa muda. Oh, macam tu. Jadi you. supaya dapat-dapat baru-barulah. Eh, dapat kawan baru. Kenapa kamu lebih suka tinggal dekat Sabah? Eh, kalau Sabah, kita Sana Sabah pukul 10 tempat Kamila. Ah, 10 dah sunyi. Okay. Sunyi. Kalau yeah. sini jam-jam <laughs> wah, jam 11 12 sini? masih sini lagi. Sampai pagi. Sampai pagi 24 jam ya? Iya. Yeah. Oh, di Sabah jam 10 dah sunyi. Sunyi 10 11 dah sunyi dah. Ya. 10 oh, uh, 9 10, 10, 10 tidur dah kita. Sini? Tidur. lepas tu? Pagi-pagi kita dah bangun pukul pukul Tujuh sudah bangun. Sudah siang. Iya betul. Situ pukul enam dah gelap. Sudah gelap, gelap. Gelap. Gitu. Sini enam masih terang lagi kan? Iya betul. Hmm. Lia. Eh hey, Lia. Loh, Siapa tadi namanya? Lina. Lina. Lin. Ayah boleh tanya satu lagi ni. Ini last lah. Boleh boleh. Ya. Supaya kita boleh minum minum lagi kan? Iya betul. Lin. Ayah nampak ini apa ni? Mana mana? Ini ini. Coba ayah tangan ni. Oh. <laughs> ini. Ah. Tan ini macam mana? You boleh gambar dekat sini. Macam mana dia punya cerita? Uh, orang bilang cerita burung burung kita minat burung oh, minat kamu burung. Minat, burung. minat burung burung apa kamu minat nih burung apa nih burung layang-layang burung layang oke okay. uh, I minat oh burung layang-layang itu -layang iya yeah. yang apa nih yang melekat-lekat nih iya yeah, dia burung walet ah burung walet ini coba tengok, walet ya tapi ini tak jadi <laughs> mana tapi gambar burung tuh gambar burung kenapa tapi... ada tiga iya yeah, tiga Orang bilang hanya engkau sesorang. Oh, oh. <laughs> hanya engkau sesorang. Hanya engkau sesorang. Hanya engkau sesorang. Berarti ni boyfriend kau lah. Eh, Tidaklah. Jadi untuk, ada kisah sendiri kata. Ini tu diri sendiri. Oh, hanya saya seorang. Oh, muka. bukan dulu ada boyfriend ada tiga tidak. ada tiga ada tiga, tak? Tidak. Bukan. 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 So ada makna lain lah? tak? Tiada. Itu je maknanya itu. Itu je. Umur umur berapa kamu tulis ni? Eh, ini baru je tak uh, tak sampai dua tahun. Oh ini barunya? Baru. Baru-baru dua tahun? Baru. Selain suka gambar dekat sini ada tempat lain kau mau gambar? Eh, ada, Ada lah dekat sini tapi... Eh mana? Nih, dekat sini. <laughs> Itu apa pula lagi? Eh, Itu gambar ini... kan apa? Boleh, boleh. Tidak ada lah. Ini error, error. Apa? Error. Anak. Anak, panah. Panah. Dapat tengok? Tapi... Oh iya. Tapi tak lah, ini biasa lah, saja-saja buat. Iyalah seni seni. yeah. art art. Ah, so kamu buat sekali sekali ni. Sekali je. Kenapa tapi, itu pakai eru tak panas? sebenarnya ni ah. burung burung kononnya uh, mau panah burung lah kan? Oh dari situ. Iya, tapi Panah situ, kena tapi, burung ini. <laughs> enak seni, coba yuk ini ha. Ini, ini tapi tak jadi, okay. nak ni. Pak, uh, kenapa nak pada nak buang nak buang. Kenapa nak padam? Nak buang. Kena, nak lah. Kenapa nak buang? Orang bila menyesal nak buat. Menyesal buat. Nak menyesal. Sudah ya. buat tak tu menyesal. Menyesal lah. First, tak. Sebenarnya first memang nak buat dekat sini je sebenarnya. Eh. Tapi bila dia buat ni kan macam macam-macam ada dia punya tarikan tu. Ah, buat lagi lah. Buat lagi sebelah sini ya. Macam oh, kita pun. Ah. Dah buat sini, ay, macam sedap pula, buat lagi. Iya. Kalau boleh penuh ni, tapi ay, eh, janganlah, jangan. Nasib baiklah, masih kuat lagi kan. Ha, ah, kalau tu. enggak penuh lah tu. Kalau tak penuh ni. Selain situ tak ada lagi? ya dah ini dia. so empat biji lah ya ini cukup lah oh. <laughs> sakit kita waktu baru kalau first tuh memang sakit lah tapi kalau dia lama 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 tak, tak sakit sakit tapi tengok tempat sebab ini kan banyak daging kalau yang tempat yang banyak tulap tuh memang sakit uh. oke okay. hmm. terus kamu dekat kuala lumpur nih suka hmm. pergi ke apa

Ladies night, ladies night itu macam tak ada? At, jarang Tak pernah pergi dengan kawan-kawan? Ada pernah lah. Oh, Tapi pernah. kami semua perempuan lah. Oh, perempuan, ya pernah kan? Ya pernah lah. Biasalah, dengan kawan-kawan. Nah, pernah pergi? Pernah. Boleh tahu tak dekat Kuala Lumpur ni klub yang best apa? Sebab saya tak tahu, serius? Saya I... bukannya tahu sangat pun. Yeah, ya, yang tempat... you tahu Dekat mana klub yang paling best dekat I... Kuala Lumpur? Saya selalu pergi ni. Pergi cangkat je, tengok live band. Oh, dekat cangkat. Oh, tengok live band. Nih dekat... Rock Selalu dekat situ lah. Cangkat duduk. ya? Iya, cangkat. Okay, Oke, arah. Hey, eh, kalau kamu hmm? pernah tak minum hmm? sampai mabuk? Serius? Hmm. Pernah. Pernah? <laughs> enggak, sih Tapi tak yang macam gila-gila. Iya, tapi masih kontrol. Masih kita boleh. A ada tak yang you tak kontrol memang tak boleh jalan? Tidak, Tak, tak pernah? Hah? Tak pernah, tak pernah. Tapi kalau masih kontrol pernah? Kalau yang kita layan, pernah lah. mabuk berapa, berapa gelas minum baru mabuk? Kalau ini cepat mabuk? Dalam satu, eh, dalam tiga gelas ada mabuk nah. Oh, tiga gelas dah mabuk? Minum dulu. No, cheers. Cheers. <laughs> cheers. Ini minum amabu. Minum, <laughs> minum teh nih. Jadi pernah mabuk ya? Eh hey, waktu kamu mabuk kamu masih perasan? Tahu. Masih tahu. Masih boleh jalan. Kenapa kamu mabuk? Coba cerita dulu. Kita mau mau orang bilang Ih, rasa mabuk tu macam mana? Oh, oh ya betul. Oh, rupanya oh macam begini, rupanya mabuk. Uh. Eh tak best, tak best lah Sakit badan kan? Sakit badan, bangun pagi. Oh ba memang. Uh. Kepala sakit, sangat sakit. Kita uh. nak try saja kan? Iya betul, nak cuba saja. Ah, nak cuba Bukan tapi... biasa orang nak mabuk mungkin lagi putus dengan boyfriend dia bukan kan? Okey. Aiy, aiy susah ingat lah nama you. Lina. Lina. Hello. Lina. Saya susah ingat lah nama you. Lina. Tapi Lina macam ni Lina. Ini this video airoso okay lah. Ha uh, so Lina. This video for my YouTube oke okay ya. Oke okay ya. Okey ya. Boleh. Okey, ya? okay, kalau boleh tos. Oh, tos. Yeah. <laughs> Lina. So kalau lagi video kita ini ramai, so aku boleh lah buat video dengan kau lagi ini ada part 2 tu, boleh? Kalau ramai. Nah, ramai boleh. Boleh ya. Iya. Yeah. Okey wah geng, jadi makasih banyak udah nonton video kita dari awal sampai habis. Ini hanya perbincangan antara aku orang Indonesia Dengan? dan Lina orang Malaysia yang bekerja di Australia. ha ya yeah. jadi jangan kalian pikir orang Indonesia aja yang kerja ke Malaysia. Ada juga orang Malaysia kerjanya ke Australia, betul. tapi bukan ke Indonesia. Yeah, <laughs> <laughs> Oke, okay, well, Jadi takut kalau ada saja. yang salah-salah, saya dan Lina minta Lina maaf. maaf. Ambil yang baik-baik seperti kalian makan ikan. Ambil Betul. dagingnya. Bu buang tulangnya. Uh, tulangnya. Betul. Jadi kalau kau nonton videonya, ambil yang baiknya. Yang buruknya kamu buang. Oke, okay, aku Nodi Wak, geng. Dan ini Lina. See you next time. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.